Hai, Assalamualaikum. Menu kita hari ini ialah ikan salmon panggang bersama sup brokoli. Menu ikan salmon ni memang bagus untuk ibu bantang sebab ia mengandungi omega 3 yang boleh meningkatkan susu ibu. Dan ia kaya dengan DHA iaitu nutrien untuk perkembangan otak dan saraf. So, bayi yang menyusu pun akan dapat nutrien-nutrien ni daripada ibu. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk menu ni, ikan salmon, brokoli, carrot, bawang putih, ikan bilis, lada hitam, garam, garlic flakes dan juga rosemary. Oh, untuk ikan bilis tu, ada sesetengah orang yang tak tahan dan boleh menyebabkan gatal-gatal. Untuk selamat, gunakan ikan bilis putih mata biru. Yang tu memang bagus untuk orang berpantang. Oh, buah apple sebagai pencuci mulut. Untuk penyediaan sup brokoli, kita juga gabungkan dengan carrot untuk tambahkan rasa manis pada sup. Carrot ni kena buang dulu tau kulit dia. Belah dua dan potong cara memanjang dan nipis macam ni. Brokoli ni kita potong kasar dan besar macam ni. Lepas potong, kita basuh bersih-bersih dulu. Kalau nak basuh sebelum potong pun okey. Dan kupaskan dan ketuk bawang putih untuk kita masukkan sekali dalam sup nanti. Untuk penyediaan salmon panggang pula, perap dan ratakan dengan garam, lada hitam, garlic flakes dan rosemary. Kita biar dalam 12 minit macam tu untuk bagi perapan tadi sebati. Sediakan pan dan panggang bersama sedikit minyak zaitun. Ikan tu kita kena balik-balikkan supaya semua bahagian masak sekata. Ni saja je tabur lebih rosemary untuk lebih beraroma. So, siaplah ikan kita dan boleh dihidang. Untuk
Untuk sup brokoli, letakkan dalam 2 cawan air dalam periuk. Kemudian masukkan je bawang putih dan ikan bilis. Make sure ikan bilis tu kita dah basuh bersih-bersih. Okey, lepas sup tu dah mendidih, masukkan karet. Kita biarkan dalam 2 minit macam tu. Kemudian kita masukkan pula brokoli dan biarkan sampai brokoli tu sedikit layu. Okey, last kali kita masukkan garam secukup rasa dan tutup api. Dah siap dan sedia untuk dihidang. Untuk pencuci mulut, bolehlah hidangkan buah apple atau korang boleh tukar ke buah-buahan pilihan lain yang sesuai untuk ibu berpantang. Tada, dah siap. Mesti wife berpantang happy kalau dapat menu macam ni daripada husband dia. Hidangan ni cukup ringkas tapi lengkap dan berkhasiat untuk ibu-ibu berpantang. Dan juga sangat sesuai untuk orang yang nak berdiet. So, siaplah menu kita hari ni. Nasi panas, ikan salmon panggang, sup brokoli, buah apple dan ais suam. Selamat mencuba semua!